Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1055 sudah keluar, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1055 diberi judul Era Baru. Mantan Shogun Negeri Wano Kuni, yaitu Sukiyaki, membawa Nico Robin dan Trafalgar di Waterlau jauh ke dalam jalan Poneglyph di Wano Kuni. Kemudian dia menjelaskan kepada mereka bagaimana Wano Kuni dibangun. Wah, mantap ini. Sejarah negeri Wano Kuni akan diceritakan. Apakah negeri Wano Kuni ada hubungannya dengan abad kekosongan? Dan apakah alasan hingga saat ini dia menjadi negeri yang tertutup? Berlanjut, Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya berhasil menggunakan Bolo Breed seperti yang pernah digunakan Kaido. Akhirnya bisa juga Momonosuke ya, Leo. Bahaya ini buat para musuh yang mendekati Wano Kuni tinggal disembur, hancur kapal mereka. GG ini mah. Kembali ke cerita, Admiral Green Bull alias Admiral Ryukyu menerima dampak serangan yang besar setelah terkena Bolo Breed milik Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya. Admiral Green Bull atau Aramaki menyerah setelah merasakan Haosoku Haki milik Sangs dan menyadari bahwa bajak laut rambut merah berada di dekat negeri Wano Kuni. Berlanjut, Kuroashi no Sanji tiba di TKP setelah napas Bolo Breed Momonosuke mengenai Green Bull dan dia berkata, "Kerja bagus, Momo. Akhirnya kamu menjadi laki-laki sejati. Aku akan mengambilnya dari sini." Widih, mantap Sanji. Dia sepertinya akan mengambil perannya dan mendapatkan panggung untuk menghadapi Admiral Ryukyu. Kalau belum kabur sih. Sementara itu, kru topi jerami yang lain masih merayakan di ibu kota bunga. Dan di akhir chapter beberapa karakter hadir di perayaan itu. Siapa yang dimaksud kira-kira ya, Leo? Apakah kru Akagami no Sangs? Menarik ini. Dan terakhir, chapter kali ini berakhir dengan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy dan juga Eustace Captain Kidd merasakan aura kekuatan Haki Akagami no Sangs. Ngeri juga nih Yonko, Admiral aja memilih mundur, Leo. Level Hakinya seperti apa kira-kira? Menarik untuk ditunggu. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan, atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian!